Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Rai Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan melihat perbandingan dua produk yang sama tapi beda loh. Gimana nih ceritanya sama tapi beda? Ya, di sebelah kiri saya ini ada Kawasaki Stockman yang baru. Ini adalah produk yang apa ya, yang terakhir ya, produk terakhir yang meluncur untuk 230cc ya. Kawasaki Stockman ini menggunakan mesin 233cc ya. Oke, di sebelah kanan saya di sini ada, ini basicnya Kawasaki KLX 230SE ya sob ya, Kawasaki KLX 230SE yang mana di sini udah dimodifikasi nih sob jadi supermoto ya. Nah, jadi basicnya ini keduanya ini sama sob, mesinnya menggunakan 233cc. Hanya saja kategorinya udah berbeda ya sob ya. Oke, langsung aja sob, kita lihat satu persatu ya sob ya. Dari segi harga dulu sob ya, Kawasaki Stockman yang di sebelah kiri ini dibanderol dengan harga Rp61.200.000. Rp61.200.000 harga off the road. Nah, ini yang perlu digarisbawahi sob, karena Kawasaki Stockman ini dijual dalam keadaan off the road. Jadi memang Stockman ini nggak bisa dibawa jalan raya karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Nah, seperti ini bentuknya Kawasaki Stockman. Memang ini diciptakan khusus untuk kebutuhan pertambangan, perkebunan, pertanian, seperti itu kira-kira sob ya. Jadi memang bentuknya seperti ini, banyak besi-besi pengaman bisa untuk mengangkut berbagai macam benda-benda ya, seperti di bagian depan sini ya sob ya. Di sini yang bisa kita letak barang-barang, di bagian belakang ini juga ada bracket ya. Pastinya ini untuk memenuhi kebutuhan para rider yang berada di lokasi-lokasi seperti yang saya sebutkan tadi, pertanian, perkebunan, peternakan ya, seperti ini. Kemudian untuk tampilannya juga menggunakan handguard besi yang sangat kokoh seperti ini ya, seperti ini tampilannya ya sob ya. Nah, untuk spesifikasi mesinnya menggunakan mesin 233cc, kemudian single silinder berpendingin udara, kemudian untuk transmisinya 6 percepatan, dan untuk roda di sini menggunakan roda belakang ukuran 18, depan ukuran 21. Oke, ini tampilan Kawasaki Stockman, tersedia dalam satu varian warna, hanya warna hijau ini aja sob ya. Jadi untuk sobat yang memiliki kebutuhan seperti yang saya sebutkan tadi, untuk di lokasi pertambangan, perkebunan, peternakan dan pertanian, silahkan sob hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar dan di description. Untuk Kawasaki Stockman dengan harga Rp61.200.000. Nah, berikutnya sob, kita bergeser lagi ke sebelah kanan sob. Ini juga menggunakan basic mesinnya 233cc, single silinder berpendingin udara, dapat menghasilkan tenaga sampai 19 PS ya. Nah, jadi kalau Kawasaki KLX 230SE ini dilengkapi surat-suratnya dengan STNK dan BPKB sob, jadi bisa dibawa ke jalan raya. Nah, itu beda antara KLX 230SE dan Kawasaki Stockman ya sob ya, dari segi dokumen-dokumennya. Oke, kemudian di sini untuk roda, nah karena ini sudah dimodifikasi sob, jadi ini udah terlihat supermoto ya sob ya. Banyak sekali part-part yang sudah diganti pada KLX 230SE yang di hadapan saya ini. Pertama itu bannya, kemudian suspensinya juga udah diganti ini sob. Wah, pokoknya banyak banget sob. Ini kemarin kita memodifikasinya menghabiskan anggaran kira-kira sekitar 80 juta sob. Ya, 80 juta. Untuk harga motornya ini Rp58.400.000, Rp58.400.000, dan untuk memodifikasinya sehingga tampilannya menjadi seperti ini menghabiskan anggaran sebesar Rp80.000.000. Jadi tampilannya udah seperti ini ya sob ya, udah keren banget ya. Suspensi depan nih yang menggunakan suspensi depan KX250, kemudian untuk swing arm-nya juga udah diganti sob, swing arm, kemudian velg-nya, bat-nya semua udah diganti. Banyak banget sob, tapi pada video kali ini kita nggak membahas detail tentang part-part yang diganti pada KLX 230SE ini. Ya, jadi ini dia sob. Nah, untuk sobat dimanapun berada, mungkin video untuk Kawasaki Stockman ini jarang sekali sob kita upload ya sob ya, karena memang Kawasaki Stockman ini masih baru produknya, dan ini populasinya juga nggak terlalu banyak sob ya, karena memang kebutuhannya ini sangat spesifik sekali gitu sob. Nah, jadi otomatis anak-anak muda yang suka naik motor nggak bisa pakai Stockman ini karena dokumennya tadi nggak dilengkapi dengan STNK dan BPKB sob ya. Jadi memang untuk kebutuhan di lokasi-lokasi tertentu sekali, seperti pertambangan, perkebunan, pertanian dan peternakan
kendaraan. Nah, sementara kalau untuk yang model supermoto ini banyak banget kita temui di jalanan pastinya ya Sob ya. Karena memang untuk tip model supermoto itu memang sangat digandrungi sekali di Indonesia. Itu adalah salah satu produk Kawasaki yang penjualannya cukup tinggi di Indonesia saat ini. Oke Sob, jadi mungkin itu aja Sob ya. Kesamaan dari kedua produk ini adalah basic mesinnya tadi Sob menggunakan mesin 233cc. Oke, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat dimanapun berada yang mungkin cari-cari motor yang cocok nih untuk lokasi peternakan, perkebunan tadi. Seperti yang saya sampaikan nih, Kawasaki Stockman ini bisa jadi pilihan Sob. Ya, apalagi ya memang pokoknya desain khusus lah Sob nih, seperti standarnya, side standnya, kiri dan kanan. Kemudian ini aksesoris-aksesorisnya memang benar-benar sangat diciptakan sesuai kebutuhan para pengguna di medan-medan tertentu tadi Sob. Oke, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai _ Green Tech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,